Arianto. Kami mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk wisata Banyu Tibo dibuka secara resmi. Sejarah Banyu Tibo awal bukanya kan, nah ini kan belum buka tempat wisata Banyu Tibo. Mulai kulon buka 2016 akhir, jadi tahun barunya pertama, tahun baru pertamanya kan 2017. Memang ya lumayan rame lah, tapi kan ditengok dari segi situasi jalan ya, kebanyakan kan pengunjung itu jalannya kan dari Pantai Siung ke sini. Kalau namanya sejarah Banyu Tibo itu kan awal bukanya kan dari orang tua dulu, sejarah dulu itu air terjun. Itu kan kalau tiba itu kan udah nyampe ke bawah, kalau terjun kan belum nyampe. Itu namanya Banyu Tibo. Ya waktu itu kan namanya kan baru awal buka. Sampai sekarang pun ya baru apalah, belum seperbanyak perkembangannya, karena ya, dari segi dana pun masih belum mencukupi untuk pembangunan, untuk perbaikan. Nah, mulai 2020 kan, 2021 kan ada klub dari Gema, ada Yani Gunung gitu ya. Itu kan mulai baru apa, mau ada perkembangan lah, menambah lokasi ya, seperti di puncak Watu Togok, spot-spot itu kan udah mulai nambah. Nah ini untuk yang dinamakan Banyu Tibo ini lah. Kalau musim kemarau ya seperti inilah, agak kecil makanya dikasih bendungan. Tapi betul kalau air Banyu Tibo ini kan asal usulnya dari mata air dari atas sana, betul-betul sumber, bukan air payau atau air campuran air laut itu bukan. Tetap ini murni air tawar asli, yaitu sumber mata air dari atas sana sampai sini. Ya inilah yang dinamakan Banyu Tibo. Ya untuk perkembangan ya sekarang ya alhamdulillah udah menambah, ada istilahnya ini seperti bunga-bunga itu udah bagus, areal ya udah lumayan bagus ya, tempat sholat ya ada, ya seperti kamar mandi udah ada, gazebo, tempat foto, spot mancing udah ada. Yang jelas itu kendalanya Banyu Tibo itu jalan lah, utamanya jalan. Ya harapan kami sekelompok Kodawis Banyu Tibo mudah-mudahan lah istilahnya jalan terbuka lebar. Nah, terus ini kan pembangunan kan lebih bagus, seperti spot-spot lebih bagus, gazebo lebih banyak, dan semua dipercantikkan mudah-mudahan. Karena kalau sekarang menambah istilahnya bangunan seperti gazebo, seperti jembatan ini kan biaya pengangkutannya ya lebih banyak, begitu jauh kan jalannya pun belum bisa ditempuh pakai mobil, cuma langsir manual pakai motor sama orang-orang itu aja.